الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال اللهم إني أسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك ويقين المتوكلين إليك ورجاء الراغبين فيك وزهد الطالبين إليك وورع المحبين لك وتقوى المتشوقين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Sama-sama kita banyak syukur dan sama-sama kita banyak ucap akan alhamdulillah sebagaimana terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana limpah kurniaan Allah nah bagi kepada kita akan beberapa nikmat yang besar sekalinya adalah nikmat kesihatan. Nah, ini pika aku anak ni weh. Dia jadi kena eh. Tak kena mana eh. Ya tak kena mana ni. Hai. Tenah. Gapak dah. Nah. Ya, ha gitulah. Alhamdulillah nah, tak apalah. Cok situ nah. Baik. Ayo pika ni pun, ya supaya dengan email juga. Deh, pika ni supaya dengan email lah. Deh, email beragai yang mula jadi berlaku. Nah juga, deh pika beragai sonya punah rekam pih. Nah, orang nak dengar pun tak leh. Nah, maka alhamdulillah terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kena banyak-banyak duduk dalam gulungnya orang syakirin. Nah, tamu Allah Ta'ala wik pada kita ni bukan main ni dengan nikmat sihat. Nah, nikmat sihat. Lagi pula nikmat yang bawa pada keselamatan kita daripada penyakit. Nah, ini adalah anugerah yang Allah Ta'ala masih lagi duk bagi pada kita. Nah, alhamdulillah. Nah, malam ni nah, saya boleh mari di satu kampung. Nah, yang nama Kampung Ka. Nah. Kampung Ka di kawasan Menago. Nah, sebagaimana kali yang pertama lah yang saya boleh sudi mari pada kapur tempat yang indah lagi punya comel dan sebagaimana suasana begitunya agak panggil sederhana dalam keadaan malam ni. Alhamdulillah, nah bentuk ke kita pada malam ni kita nak kecek
dasar kegerbeng ni. Nah, yang kita tajuk ke dasar pengerben ni. Gerbeng-gerbeng ni arak paling gapo, paling kurban. Nah, arak paling kurban. Moh kita paling gerbeng, dekat-dekat juga dah tu. Siap panggil kurban. Ho tu lo ya nampak ni. Mana mana pun kurban, korban, mana tak korup. Mana tak korup. Nah. Ah, nah punya pun tek-tek-tek pula dah. Nah, tak korup. Apa mau kita panggil tak korup? Tak korup mau kita panggilnya jale untuk nak kita perapak diri kita dengan Allah. Tapi kurban. Seolah kita gerbekan akan lemu. Atau kita gerbekan akan seekor kambing. Gak jale apa tu? Jale yang kita nak buat perapak. Eh, supaya kita nak perapak dengan kedepi. Eh, banding yang mudah-mudah. Nah, banding mudah-mudah kalau kita nak perapak dengan kedepi ni, patut ke kita pergi rumah Yogi saja? Nah, jawab kata, oh, bawa kepada orang debet dia tak kenal kita. Nah, juga kita nak pergi jumpa dengan orang kedepet. Kita nak pergi jumpa dengan orang Melayu. Kita kena buat hak molek sekali. Barulah orang tu yang kenalkan akal kita. Amai tu rapat dah. Nah, nyepakat dia sakuk situ lah. Oh, dia budak ni. Nah, ya pasal tak boleh pergi endau yang mungkin. Haa, tak gila ni. Tak pernah ni. Haa, ya terkejut. Wah, karun kuah tak besok lagi. Nah. Baik. Itu pengen tak korup. Nah, apa itu kalau kita pergi jumpa dengan kedebe-kedebe ni? Cara dia. Cara kita nak rapat dengan kedebe. Nah, kita semua pergi lah kafe. Ya muak. Nampak tak? Banyak pergi kafe ni ya muak. Pergi apa tahu tak? Kalau dah datuk-datuk ni kalau berapa wagi menisai madu. Ya ingat lama selalu dah. Ya kena wagi benda molek. Nak pergi jumpa dengan orang Melia ni. Dia menduk cerita kata mulah Allah yarham ayah dia kita sekarang. Nak pergi jumpa dia kalau wagi saka. Ya tak ingat mana gitu. Kalau wagi tepuk sekuk. Ya tak ingat mana. Ya kena wagi gapo ke mulah. Ya Allah ya raham ayah deskai kita. Kena wagi wakak budak garwe. Baru ya ingat. Kita kena tengok. Ya berakhir gapo kita wagi tu. Itu kaedah. Kaedah kita dengan manusia lagi. Allah Ta'ala ajar pada tu. Juga. Allah Ta'ala ajar kita ni beberapa perkara. Apa dah? Nah. Ajar kita beberapa perkara. Ajar-ajar budak-budak lah kita. Tengok masa kita budak-budak ni. Kita pandai kecek lah. Tak ada kecek dah mula-mula beranak. Pak kita pandai apa? Pandai teriak. We teriak sopak. Mok ngat ayah kita dengan mama kita yang duduk tak dia selalu dah. Mula mutali gawak lagu setengah pok tu. Nak wik anak senyak ni. Tapi kalau anak tak teriak, pok kena nganggu, kena tidur bucu. Wik anak cek, mok pok yang duduk tak boleh. Semacam tu kita dengan Allah Ta'ala. Wik kita teriak ayah. Lah ni kita tak pandai teriak dengan Allah Ta'ala. Kalau teriak dengan lakang, teriak ya duk belah sore dia, okey? Dia tengok lakang duk teriak, kan? Mak letik ku gerai lah, ya duk gerai. Kita pergi teriak benda tak ada pedang. Nah, maka Allah Ta'ala bui kita, umur kita duk pada bulan ni ni ke? Nak menengok ke kita dalam pengerban ni. Asal gerban mari di mana? Kita mari kena humi asal sikit, lama-lama sekali. Nah. Gerbe ni punca mari daripada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dengan Nabi dengan anak dia nama Ismail alaihi salatu wassalam. Tengok dia nak jaga apa? Tuhan nak ajar apa boleh suruh gerbekan akan anak. Patut klik yon klap klik kita start lagi. Gerbe ni asal Nabi Ibrahim ni Allah Taala gelar apa tahu tak? Nabi Ibrahim Allah Taala gelar Khalil. Gelar Khalil. Mok kita kok koli lah. Orang kita kena sebut panggil koli kok kena berah lah. Nah. Amo geno ni happy ke tak mudah dia lagi ni hai. Dia dia adik weh nak kecek ni. Nah jadi. Nah. Lapu mesti mana dia jadi hai. Nah tak boleh kalau katuh tu tak boleh. Luwe tak boleh goyah tu. Eh.
Kalau gue goya tu tak leh. Saya nak puasa dengan orang tu yang nak beragih. Dah kita pergi dengan orang lain. Tu nak. Dia menjadi di penuh rekan sikit. Kalau kalau gue lapang tu orang lain tak dengar. Okay? Ya nak? Nah, hatu bunyi senyap lah tu. Tak apa dah apa. Tak apa dah nak. Nah, baik. Kita pergi pada humi esah kita. Tak apa dah, tak apa. Ini kau, ini kau ya weh yang mudah mengaju. Nah, kita pergi pada humi esah kita. Jadi pula dah. Nah, baik kuih syak lah, baik kuih syak lah. Baru sedap. Nak pergi tak boleh ni. Gelewak. Nak pergi tak boleh ya gelewak. Nah. Tenek kok mano dok gak kok ning ke kok mano eh. Patu. Tuh as nyadik. Kalau ma ah lewe. Kita sipe wis siap dulu. Nah. Gena gena. Cok deh. Tak apalah. Nah, kita kokok gi deh. Ala koda kokok gi gitulah. Ya ya. Tak dengar mana? Okey benar. Oh, takut berakhir kok di sungguh bodoh deh. Oh, kau tu lah. Ya nak. Ha tu nyadik tu. Ha, yo chop nama ni he. Oh, mai lah lu ni. Ha tak apa dah ni, tak apa dah ni. Tak apa dah pada. Oh, tahu tu pula. Ha, ana nama ni. Gena, gena. Oh, ni kita sakut sini tak apa nah. Ayo deh, tak apa tu. Allah nah. Ah, dengan siapa patah lah lah apa. Baik, kita kepada humi asal nah. Allah nah, jadi gitulah. Humi asal kita nyo, asal Nabi Ibrahim ni digelarkan Khalil. Khalil-khalil ni mau kita panggilnya gapo Khalil, kekasih. Dengar tak tu? Nah, Allah Taala gelar kepada Nabi Ibrahim kekasih. Nah, kalau pasal siagak tirat, mungkin teman dah. Kalau pasal siagak tirat, Allah Ta'ala gelar kepada Nabi tirat hak dia. Maka para malaikat ni penguasa berdiki gati. Fak para malaikat kuasa kuasa berdiki lah orang panggil. Sebab aku dah taat kepada kamu, ya Allah. Aku dah tasbih kepada kamu. Aku dah sujud kepada kamu. Mu tak biasa panggil aku calling. Okay, man. Yang nak juga ke jihau. Orang kita pun gila ke jihau lah. Tak ada pun panggil tu nebel. Masa siang. Tak ada. Nah. Maka malaikat si pun nak juga ke jihau kali. Maka tu saya tanya. Malaikat tanya. Ya Allah. Wapa menggelar kepada Nabi Ibrahim itu kali. Kuasa nak tahu eh. Kis daripada pucanya. Ha boleh. Kita nak jadi kekasih Allah Ta'ala boleh. Tengok Nabi Ibrahim wak. Balah mana? Tapi Allah Ta'ala izin. Maka Allah Ta'ala izin kepada malaikat Jibril. Wak rupa orang tua seorang. Kenapa ingat habis tu dengan orang tua kita kena hormat. Jadi wak kasar kadang-kadang duduk temukuk tak patah. Wak-wak jabe, wak-wak baik. Jibril kena-kena tak tahu. Kita ada wak beramak dia. Hai? Allah Ta'ala nak sudi tengok kita ni. Sifat muhabbah, sifat kasih sayang ni ada kedap. Ya tak mari rupa jangan. Ya buat dengan rupa orang tua yang serabat. Ya buat dalam keadaan itu. Nah, maka malaikat ya buat rupa orang tua. Dia jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim dia buat gapo masa tu kan. Duk pera lembu. Allah, cerita katanya ni. Ibrahim pera lembu saja ni. Beribu-ribu ekor. Pera lembu.
lemu lagi, kamai lagi sampai tu kalau kampung kan ce, kalau orang nama Ibrahim pegom nate, jaya lalu dah. Ya boleh. Tapi bohong sini nak jaya dak tak tahulah. Nah, orang nama Ibrahim kalau pegol lemu, Allah tak nak jadi bagus dengan dia. Jadi itipok molek, mudah geyak, mudah beranuk kalau dia pegol kamai. Ibrahim. Nah, mak pi pegol jangan lepas lah. Pegol kami itu berkat, tapi mak pegol lepas gitu mak kau gitu lana. Nak kira yang molek na dekat-dekat ya dua tu tu. Maka Nabi itu pegol lemu. Bukan sekadar pegol lemu kami Nabi, yo pegol anjing. Yo anjing. Anjing hon Nabi Ibrahim ditekok ni dia. Pakam mah. Ketamada. Mah ogi teruk kasih saya dok cok sangat-sangat ni deh. Ibrahim kita ditekok, tekok henying yo. Pego apa henying? Pego utuwa hamak lemu kami muka banyak ke. Ibrahim nak gapo weh? Dok pergi tukak dari ye, tengok kelmu le parde banyak lemu. Malaikat Jibril mari lagi. Nah, malaikat Jibril kata kan no? Malaikat Jibril ni pergi takajuk. Mau kita pengen wak upo, kalau mau kita agak wak upo kejuk lah kita kata. Soalan nato. Napa dok? Lemu banyak ni tua soal lemu banyak. Wak nato. Nato kata no. Allahu akbar. Ya nato betul. Malaikat. Kita kau Nabi Ibrahim pegol lemu banyak. Allahu akbar. Wak upo itu. Nabi Ibrahim dengar malaikat kata Allahu akbar paling paling pak. Hei datau. Tak tahu tau Jibril lagi. Hei datau. Muka topo sana. Ah, ya lah. Ha. Malaikat tu kata tu tu malaikat buat upo tu. Kata ku kata Allahu akbar. Muka to kali ki ku sedarnya we. Aku sedar dengar ni perkataan muka to tu nama kekasihku tu mana sebut tu. Ya. Malaikat Jibril pun Allahu akbar. Kata kali lagi. Ha cekohlah. Kata kali lagi. Ha Allahu akbar. Muka supo kita eh. Kita dak kena kepada orang nama Yah misal eh. Kita dak kena pada orang nama Moh. Salah orang tu disebut nama Moh kita rasa sedar dak ya. Eh mek Moh eh. Jangan kena kena solat haulah dulu lah. Kenapa? Ya sebut kekasih kita. Kenapa tak? Ya sebut kekasih. Ibrahim pun semacam tu. Boleh dengar orang tu sebut nama Allah tu kan? Hati tu gembira. Sebut sekali lagi kurang dengar. Aku tak puas dengar nama ni ni. Aku cok ni. Allahu Akbar. Kenapa tak? Sudrik malaikat tarak juga dia pun. Sebut semata. Malaikat kata ni. Hei Ibrahim. Kalau kau sebut dua tiga kali lagi, mu nak wipa diku. Wak wipa tanya. Mu nak wipa diku. Maka Ibrahim kata, mu nak nama? Mu nak apa? Malaikat kata, aku minta lemu mu tiga ekor. Dia minta lemu. Wak wipa. Aku minta lemu mu tiga ekor. Haa, mak kena tiga ekor. Mak berhabis. Mak berhabis lemu ku. Asal mu sebut nama ningwi ku dengar pun tak apa dah. Aku sedih. Tak ni. Ha, demo. Nabi Ibrahim dengan nama Allahu Akbar. Segar. Hak moyok jadi segar. Hak kita weh. Dengan Allahu Akbar. Hak segar tu jadi moyok. Hak kita moyok. Kau sebelah nampak kakak perempu. Kau seko. Bawa masuk suhuk rebek eh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Atuh weh. Ini. Jom mula mengatur. Satu dah. Yang kita bertukar sini demo dengan nama Allahu Akbar hak tak arok segar kita nama Allahu Akbar hak gagah dah tak arok pelak ke tak pelak so tak arok ikut demo buat kena tidurlah pihak mana hei kau pukul sebelah wih batal so tidur tak jenengok tapi bawa orang bemit pala tak tak pala tangguh jenengok ke lah kenapa ha ni pucuk kita ni hati kita tak bersih ke depan ni. Dia hati kita tak bersih, pak. Benar molek mari pak. Dia cetak boleh. Pah, pah, pah. Pak pun sekat tu. Oh, bagulah. Malaikat tahu kata Allah.
Ibrahim ni khalis sungguh. Sabik Allah Ta'ala panggil tirak ke dia. Bukan apa. Ya tak saya harta dia. Wim sebut nama Allah ya. Banyak mana lagi. Ku tak, tak saya, tak saya. Asal benar aku wim ni kerana Allah. Mari banyak mana pun tak apa. Tengok. Tak apa lagi. Ngalamu kebah. Duk lama kelama eh. Nabi Ibrahim dia tak dapat anak. Ni kena ingat juga weh. Nabi Ibrahim dia tak dapat anak. Donok ke anak. Sabit tu kita kena suku banyak. Hak anak lapar kena semaya rajin sikit. Napa? Setahu Nabi Ibrahim nak ke anak tapi Allah Taala tak bagi anak dia. Pas kita ni tak ada doa ni nak anak. Tu baik tujuh. Nak tak khabar-khabar. Ada dia tanya pak, mu nak apa orang? Siap aku buat awak. Dia tak khabar pak ni pun. Tengok Allah Ta'ala wik kita. Dengan semua-mua rezeki yang tu wik kita. Tapi nak tanya, lek syukur setara mana? Lek terima kasih ke dia setara mana? Sikit yang kita wik. Mana wik tahu sikit? Lek batih ini ma'ak. Wah kau. Tak padai lah pemberi yang Allah Ta'ala wik kita wik dua kau tu tak padai. Tu ada setengah wik 20 kau dah. Nampak banyak bawah dah. Ini tambah pula dah. Cuma tambah suara dia. Kita atau batin lapan dia nampak banyak nama. Lama batin buah ni datuk ni pun banyak. Apa yang buah 20 kot dah tambah lapan lah. Ketika tu buah 2 kot juga. Nah, sudah hal tu. Tengok. Allah Ta'ala uji. Wala nabluwannakum. Nampak? Wala nabluwannakum. Allah Ta'ala ujikan kamu ni ke. Bil khairi wa bisyarri wal khairi. Benar baik pun uji. Benar tak molek pun uji. Semua tu adalah uji belakang. Sehat yang Allah Ta'ala wik kita ni ke. Uji. Jangan pilih nikmat ni. Nak beringat molek. Harta kekayaan yang Allah Ta'ala wik kita ni ke. Bukan nikmat tu uji. Setengah orang yang harta banyak tu terlupa pada Allah Ta'ala tu. Ha tengok tu uji ya. Allah Ta'ala wik sakit, wik susah, wik payah tu kan. Tu uji. Dengan sakit, dengan susah tu. Rapat diri dia dengan Allah. Teratanya kita. Sekarang kita wik harta kita lebih. Dekat ke kau jauh. Cuba tengok bak gerbe. Banyak orang susah. Fak kaya tak ada. Tak ada. Fak kaya ni tak ada. Ha, tak apalah kita lagi bak gerbe setelah lagi. Nah. Sudah pada tu. Gi kepada Ibrahim. Wik kena kisah dulu sikit-sikit. Nah. Maka. Balah tu Ibrahim. Hei, tahu tak Ibrahim Yus meleh ke apa? Nak-nak tahu. Yus meleh kerana Allah. Dalam kitab sebut nak. Nak-nak tahu yang meleh. Kambing 1,000 ekor. Nabi Ibrahim ya. Kambing 1,000 ekor. Kau dah tu kan? Tak ada lagi. Lemu 300 ekor. Tak ada lagi dah. Utuh 100 ekor. Kita hanya 2 ekor. Ni mata yang jelih lah. Kata ekor. Pakai apa belah ini? Raya. Padahal tengok wah mah kereta BMW. Rungan di belakang. Oh, kebun dia raya. Tak tahulah. Ini kata tu. Hengdeh pula. Tapi, panggil dia makan si rumah. Weka raya. Ayo kecek orang kawas malanya. Oh, pak putung api. Pada pihak lemu. Apa? Raya dua ekor. No, ya tu sayangnya kita. Padahal benda tu yang pengen gapa tu. Yarfa'ud darajat. Allah Ta'ala nak akak darjat kita dengan tiga kau. Apa darjat? Tamneng. Dunia ni siapa dia tetap say ke tamneng? Tiba tanya. Pia tetap say. No. Jadi coroboh pun sudah dah lah. Dah tengah panah pun jadi coroboh. Tak apa. Tengok kau jadi coroboh dah tengah panah. Ye. Tak apa dah. Kenapa? Ya coroboh you naik cahaya. Okay, orang panggil. Panas sama warna apa tak apa. Kenapa? Tamnen lagi suruh hidup saja. Tak ada tamnen. Kenapa? Orang kita nak tamnen. Allah tak apa jadi tamnen di akhirat. Dunia ni boleh alisa ya. Kalau tak nebel. Tak tak nebel sore. Tak boleh nak jadi benda lain. Tak nebel pun dia. Tak ime pun dia. Tak bila pun dia. Tak boleh. Tamnen sore ya dunia. Tapi akhirat beribu-ibu tamnen duduk di kita lah. Gapo eh? Nak dekat darjat kita tiga perkara. Yang pertama, ibsyasus salam. Hak mudah sekali. Suka beri salam. So kata beri salam ke orang lain. Kena beri salam bining dulu. Mula-mula. Tu pun takut. Kena buka itu. Assalamualaikum. Kalau lah kedatang. Assalamualaikum. Kalau lah kedatang. Bawa asal dari rumah apa? Assalamualaikum. Jom minta dengar.
Engkau takut, engkau tak bisa pergi ni ke. Ada beri kali ini, pecah belah lah, dua belah. Pesan kau, kena paper di belah ini. So, tu kena. Engkau kita tak bisa aja. Benda mudah-mudah, tapi kita tak bisa aja. Ipsal sesalam, suka beri salam. Kalau nak beri salam kau orang lain, we kau bini dari rumah, we boleh dulu. Padahal ni kita rumah lain apa kita? Cak kita untuk pak. Hey! Bini tahu apa? Wuh! Anak lewat. Cak! Anak lewat. Sumpah. Ada orang kakak dapat rumah kita sekarang. Kami tu. Yang kedua. Nak akad darjat kita. Apa yang kedua? Ibsal sesalam. Yang kedua. Ita'amu ta'am. Beri makan kepada orang. Suka beri makan. Pakal kita. Apa itu dunia kita sekarang? Kalau ambil perangai hari raya pakai nanak hari, tak ada siapa dia balas. Tapi perangai kebaikan kita sekarang ni dia, kita pakai hari raya so. Hari raya so yang buat kita molek. Hari lain, ya berketai buat. Hari raya ni dia, ada dia molek cerita, budak seorang, tubik pada rumah hari raya, raya Aidilfitri. Tubik rumah dengan bogeh. Tak pakai baju tubik. Allah klik mari ni dia. Nggak pakai dia comel, bahu sedap. Menyok ramu. Boh siap mari. Klik rakyat kemi ya. Mi. Geno orang molek dengan ambuh gini. Pakat pergi ambuh mani, ambuh sabung. Kamu wik pakai dia. Kamu wik duwik pulak mi ya. Mi ya tau. Hari raya. Dia isak pergi pulak. Muka hari raya tiga hari. Gi pulak isak. Klik mari pun sebab tu. Nggak bahu sedap dengan duwik banyak. Yo ya kemi ya mi. Geno orang pakai molek dengan ambuh gini. Ah, hari raya. Mi ya kata. Bodoh juga pahari raya. Anak gisau, anak yang gisau ke. Bunyi lah. Mari pula budak ni. Aku tak apa ke. Ah. Leh. Mi geno orang ini orang murih ke ambuh. Oh, ya habis raya. Ya kita sekarang baru ma'ah raya. Ya bang. Bawa ma'ah itu raya. Berdakak perlu. Cuba ambil amal raya. Pakai anak hari. Biar nak balah hari. Nak-anak hari. Tak boleh temu orang. Hei. Kasih makan. Kasih makan. Tengok hari raya ke. Allah. Dia kena musuh itu. Tak aku panggil makan nasi. Masuk tak. Masuk lagi rumah pelipat. Tak ada tak luar. Takut rumah tahu tak ada. Masuk dah leh. Tak boleh. Takut. Kenapa? Tapi lepas pada hari raya. Lalu datang gua pun tak kata nak tawa paling hidup kata itu gan apa kita lagi. Hati kita padahal tengok sampai tu suasana sahabat di masa mana sebab dia sedak dok kenapa suasana raya semua pak dia tempat maaf tempat maaf tempat berkasih saya demo sudah pada tu Ibrahim lagi nak ke anna Allahnya berdoa lah. Deh, doa. Ya Allah, aku nak kepada anak. Tengok tangan dia. Butuh hewi umur berapa? Lari riwayat kata, Ibrahim boleh anak umurnya anak harap. 70. Hai, padahal. Nampak mana? Bawa Allah Ta'ala wik Ismail ke dia. Ha, boleh anak. Jangan Ismail ni pun. Boleh. Nga jangok, nga putih, nga comel, nga lawah. Cukup siap. Ibrahim. Tua pula berjuruh. Tua pula berjenih. Jangan. Nabi Ismail. Nabi Ismail. Nah. Allah Ta'ala uji pula. Hawa Ibrahim sana tu. Sifat khalil dia. Kasih dia. Dulu boleh. Wih belakang kerana Allah. Tapi Allah Ta'ala pandai tengok oleh hati Ibrahim. Nampak kasih pada Ismail lah. Tu yang cemuru ni. Dulu duk kasih diku lemuh habis pak ekor bukan aku tak apa. Bo boleh anak Nabi Ismail, bo boleh anak Ismail. Condong hati kasih ke Ismail lah. Ikut Ismail nak gapo Ibrahim boleh buat belako cari jale. Salah besok zikir 1000 tak ada lah zikir ni bagi Ismail pula. Tak ada lah. Allah Ta'ala uji. Ha, tengok. Uji apa? Uji nak buat sifat kasih lain daripada Allah. Waktu baik daripada hati kita tu. Lalu tu perintah, hei Ibrahim, musmelehkan akan Ismail. Molek ke tak saya tanya betul? Amo nak tanya Musa. Molek ke tak saya buat kesuah tu? Molek tak? Molek ke pok melek nak? Oh, so molek ke tak fikir otak bodoh-bodoh? Molek tak? Tak molek kalau kira dengan otak bodoh ni. Tak molek sekiranya. Apa? Eh? Adakah ke molek ke suruh pok semelek nak? Kalau kira dengan otak bodoh-bodoh. Tak molek. Tapi dia perintah Allah, kena molek. Walaupun tak molek sekalipun.
Tengok tu, ini perintah. Semaya. Kali kira mai semaya. Molek ke semaya? Lulik, tak ada molek mana. Tapi dia perintah Allah, kena molek. Benar tu benar molek. Kena perintah. We ingat kata perintah. Semaya tu. Ibrahim. Mungkin sebelah. Marilah mimpi. Ha, marilah mengigau. Mimpi-mimpi pun kena beringat sikit. Nak mimpi mari daripada Allah. Ialah mimpi tu tidur dengan ada asmaya. Tidur dengan ada adab. Baru mimpi tu kita boleh takbir. Mimpi ninggi-ninggi ni boleh raya. Tapi kalau tidur asmaya pun tak ada. Tidur pula yang terpogeh. Kau seko. Mimpi gilah gim mekok. Tak boleh takbir. Mimpi tu daripada syaitan. Kena cek etik. Apa tak? Ini Faktina kat Allah. Dia mimpi Faktina. Gapa? Ketik diulang. Buku apa tu? Nak belaki. Allah, ni kau yak kemek ya pagi mek. Ya Allah, malah ketik diulang. Mek ya tak payah pun jenis main gig. Kalau ketik tu, mek ya pula. Hai, anak pun nak belaki. Napa tak nak? Ular apa ketikmu? Ular ridi. Leh, dah atuk ke sesak nak main tu. Nah, yo kena ulap selor mai baluk wi padai tadi. Nah, tak apa. Sudah pada tu. Marilah mimpi. Hai Ibrahim. Mukhnus melahkan akan Ismail tu. Ha. Maka Ibrahim ada pada mimpi. Dok mikir tengok. Mimpi ni mari pada Allah ke mimpi ni pada syaitan? Lalu itulah hari yang kelapih yang mimpi. Orang pengen hari apa? Hari tarwiyah. Taro-taro. Hari nampak lah mimpi. Sudah pada mimpi pagi. Mimpi pula malam yang kedua. Bawa mimpi malam yang kedua. Cerak kata mimpi ni pada Allah. Baru dipanggil kata hari apa itu? Hari Arafah. Apa Arafah? Arafah mana kena? Kena kata apa? Oh, mimpi tu ke. Mari pada Allah. Tu Arafah. Barulah hari yang 10, yaumun nahari, hari gerbera. Bau kapos dah ni, hai. Kita tak boleh hidup dah hidup online lagi. Dan membelah diri ya kan siap lalu, tak boleh lalu lah. Baik. Hatu nak kaya. Pas tu siapa? Siapa hari gerbera we? Nah, hari gerbera siapa? Kenapa suara gerbera tu? Kenapa? Allah Ta'ala nak buat sifat kasih Ibrahim kepada Ismail waktu baik. Kenapa? Nampak kasih kepada Ibrahim tadi. Kepada aku nampak kugen. Lalu tu, perintah suruh kita meleh lemu. Perintah suruh kita meleh. Kenapa? Nak buat sifat kasih dunia yang kita ada. Saya weh 2,000 ni weh. Banyak mana segi ya weh? 4,000. Aduh. Mula apa jebu? Perasa saya mari. Kenapa? Nak uai sifat tu, nak uai sifat. Nak uai sifat, hak saya tu baik. Sampai suruh terbaik. Sampai tu, buku apa kita tak ada ibadat. Kita kena semelah tu baik. Baru tak apa. Lalu ni kita tak semelah. Kenapa? Tak semelah baik kerja kita. Tak ada nak semelah buku apa. Buku kerja. Semelah kau kerja sebentar. Mari semelah kau dulu. Tak jang semelah juga kerja. Kau dah ada gitu. Nak ajar semelah tu baik. Semelah tu baik. Sifat kasihlah hati kita ni waktu baik. Duk kasih gapo web eh benar tu gak aku ni molek lagi saya kata ni sampai tu PMP ya tak guna apa lain tak dak Allahur Rahman Allahur Rahman ya tak guna ya guna apa Allahu Akbar Allahu Akbar wa apa guna Allahu Akbar kenapa nak ayat kerja hang menapa besar tu kan Allah Taala besar lagi motong ah sini motong dak lah tahu gapo sini bagi jawab. Ada berlaku. Tanda tebu lah kita kata. Nah, dok tanda tebu tu ke? Ingat kata tanda tebu kita tanda tu ke? Besar semaya lagi ingat tanda tebu. Tapi kita kasih tanda tebu kena okay, baik tak jauh. Kenapa kita nampak kok ni besar? Siapa? Apa? Hari nak gerbe tu mula lah. Ha? Ibrahim kata enak. Ibrahim bahau kepada kepada Siti Mok Nabi nama apa? Siti Hajar. Deh. Hai Hajar. Mujanguklah Ismail ini ni. Aku nak pergi berjumpa dengan tetamu. Ya bahaw. Ya tak balik goyak ni Hajar. Kata lagi semelah.
Mengoyaklah. Hei Hajar, Mek Ismail patut janguk hujung main lah gini lah. Sebab aku nak pergi berjumpa dengan tetamu dia. Nak pergi jumpa dengan cab VIP. Allah Siti Hajar yang berjanguk Ismail gitu. Yang buh bedok. Yang sipai bulu kening. Menyok dia. Boleh amuk ni. Menyok. Janguk lah. Sabit tu nak grebek kena lemu molek. Ibro, hei lagi berjanguk Ismail. Lemu yang kita kena grebek. Kena janguk. Ni lemu tu tu lagi aku boleh buat kita. Kaki jalan belok tadi gitu. Sampai tu kenapa? Kalau Ibrahim dia jangok, kita ni almujo Allah Taala tasbih kita gerbengan mu. Pakus so gerbengan nak, kita nak ngene. Hai, kalau mana gerbengan nak, balah mana kita? Dak, aku nak kelemu. Lembu ni pun kita saya. Lah ni tak cerak ni fok kita pegol mu ke lembu pegol kita. Wih cerak. Hai. Lah ni kita pegang lembu ke lembu pegang kita. Napa memeh lembu pegang kita? Gena wei, gena tak terpegi semaya gini. Tak de, kau wei lembu. Ya, lembu dek ikak yo gak. Bukan yo ikak lembu sekali. Napa lembu dek ikak amu ni? Kalau pegang lembu boleh ke semaya ya? Pagi nak mutu semaya tak ada lembu dek ikak amu. Napa lah? Tak ada apa? Dia pun. Cus jangok. Setiap jauh jangok Ismail gitu. Nah, sudah jangok pas ya. Ibrahim dia ambil pisar dengan tali. Habis itu kita dengar kisah ni dah. Berbel mutamada. Wasa wasa tamada. Meski dia tu wasa rugi lah. Tulah sore mutu, sore ke atas bulannya anak hai. Sore ke atas bulannya anak. 10 ribu. Tak ada punya mahal hanya anak sore ke atas ni mau. 6 ribu ya. Tak mahal deh. Tapi setahun sekali dia masuk 4 ribu. Olu 4000 lemu kat utong nyanyo gamuk dia. Dabara. Sebab apa? Wa apa kena lebih? Ana wa ya hakikat ulah. Wa apa so semaya? Ya ada tujuan. Allah Taala suruh kita semaya tu ada tujuan. Gerban ni pun ada tujuan. Kenapa? Sayyidina Ali kata Allah Taala fitrah manusia di awal dah kena duduk di atas kenderaan. Tak fitrah di awal. Huahumi asa. Manusia ni kena ada kenderaan. Balah mana kenderaan? Tengok ah. Nak ada ia. Nak ada saya. Nak ada saya. Mari pada sulbi Nabi Adam. Sudah seolah Nabi ada di awak kita. Kita ada di sulbi dia. Sudah pada di sulbi ada pak. Masuk le rahim ibu. Ibu pula ada awak kita. Tak ada jalan lagi ni pak kita ni. Duk tak ada apa. Ibu ada awak pula. Tubek pada perut ibu pak. Duk tah riba, duk tah duka ayah. Kita jadi kenderaan bagi anak kita pula. Ah, duk duka ya kan. Bah besar mari. Allah Taala wi mutu, Allah Taala wi kereta. Kalau tak ada kenderaan, amun nak ceramah tak leh nak jalan kat mari je kuah tu. Tapi muncul dia kenderaan. Mati lagi ada kenderaan. Gapo? Mengusang. Ho, ketamada lah. Tayar pak. Tak tayar berapa tak tahu. So, pak ni munde tujuh. Tayar lape. Bukan lape, setengah orang pakak nak usung ke otak 10 tayar dia. Di makam mik di kubur nak gi di pada masa. Honing kita kena buat persiap pes diri. Sebab honu ku cedek mai belakang dah. Ku cedek dah ku mik di mula-mula tupek pada puak ibu, hengo sampai di lubek kubur, Allah Taala ku cedek kendera ewik kamu siap. Tapi ingat ne, mek di kubur ki, hok ni mu kena cedes dia. Gapo kendera eh kita? Benar teh kita gerbe tu. Itu kendera eh. Napa dak? Habe tu gerbe ni tujuh ki ye. Kita gerbe ki ye, soal nak kaki seputo. Gi kaki seputo, tayar seputo gi pakok. Dari itu. Engko juga dah, engko tak ada tayar langsung. Napa dak? Sampai tu Allah, saya ingat deh, kita orang susah ini, no? Mek taya seputar tak apa dah. Hok nyanyo sekali nyo, hok kayu. Hei, tua kayu. Kebun tak tahu lah. Mek segi ye, nak taya juga. Patah malu ke? Hei, sedap dah lain nama, pergi bakok. Hei, pergi bakok. Nak coli dah. Kita pun duit banyak. Kita duit banyak. Nampak tak? Tanakan ni beribu-ibu juta. Tapi pergi bakok nak coli. Pok ke tak pun. Nah,
Wi pandai dengan Allah Ta'ala, wi kaya kita ke Allah. Gerepe seko lah tu. Fotok nepe, fotok nepe, fotok nayo. Gerepe seko. Kenapa? Rotu, nak sorga dia, ayan campem. Bangkok. Fok kita pandai nak cole pun wi tadau. Lalu agaknya kita lebih tak ada hengah juga dah. Tapi bagi orang buka peluwe, tu hewi keluwe dah. Dia muntah dunia, ngakaya, ngapa. Tak ada lah, dia beli nak cole. Nak untuk nama pula cole, tu tak jauh beli sendiri. Betul lagi. Kenderaan lah, kenderaan kita. Sampai tu nak kenderaan boleh. Nak orang lagi bakok nak cole, tak say. Nak orang lagi bakok yang kita masjid family yang dulu. Nama nak lagi? Nak naik? Amu tambah. Family ya, kita lu patok asak yo pahu kek palo-palo. Nah bodo, suku gawe ada ekor. BMW. Nah bodo. Kamu, kamu ni. Sini sampai tu walaupun kita boleh wak sekali sekalipun. Ha, wak 7 kali. Tahu nak pe wak pula sekali. Wu jadi 7 dia. Boleh sekong. Boleh sekong. Allah, tak benar yang Allah Ta'ala pakai di akhirat. Bukan ilmu kita nampak ni. Rupa dia yang ilmu sini. Tapi Allah Ta'ala tukar di akhirat. Berupa resaya. Rugi bagi orang tak segerbe. Rugi. Kali yang fikir, Pak gerbe, ingatlah. Gerbe. Ni jauh kita gerbe. Gerbe, harta gerbe. Bukan kita orang kelek kita. Nampak yang wik orang. Hakikat klik kita. Cuba tengok kita gerbel ilmu tak dapat hal ini. Perah terang gerbel. Terang tengok lah tujuh ni. Nak katuk pun tak rapat. Bukan tujuh ni. Nak tujuh kita sendiri ni. Nak katuk tak rapat. Katuk pak belakang dengan tulis kapur. Nak digitu. Nak yang kata. Rupa gerbel yang nampak wik orang. Dah. Hakikat dia klik kita. Dia klik kita. Dia kita gerbel. Tapi lah ni kita tak berani, kita tak percaya Allah Ta'ala kata. Dia pun grepek, benda tu klik main kamu. Oh, belawai dengan otak. Belawai dengan nafsu dan otak-otak. Nak boleh jadi. Kita ada wakma tak boleh pakai wak otak ni. Sampai kita ada wakma tak sedap ke? Dia pakai wak otak. Kerja agama kena pakai keyakinan. Eh? Pakai imeso. Eh? Sebuah tu duk kubur. Tak akan otak pakai kepercayaan. Kena tak pergi kubur malam-malam. Ah. Takut kata, tak kena fikir lah datang. Nak ada ke hati boleh jadi. Tak kena fikir lah. Hati koyak. Ada cerak. Sampai ia tak pergi. Tapi dosa pahala mula mikir dengan otak. Pergi semuanya boleh pahala. Boleh pahala kok. Ya kita ni. Otak apa itu? Otak kita ni kacang. Apa tak? Kerja otak ni kan eh. Kerja pakai otak. Kerja tocah. Tocah pakai otak ya. Tocai pakai otak, pakai sud. Kenapa tak? Paratya, witiya. Kerja apa tocai? Rotong nang semati. Puhemi panya. Pohemi panya lah sang sewang jaga. You nak fikir bahan jaga dia. Kerja ugamu ni, kerja percaya. Bukan kerja fikir. Semua semaya, gismaya yang nak percaya. Sama mikir, nak boleh tu, nak boleh ni. Hak tu habu ke, bukan habu ke kita. Kenapa tak? Nak ayat cerita kata, ada orang sobe. Ya susah budak ni. Susah sesak lah. Masuk meraja. Nak masuk minta kerja dengan raja. Atau raja. Tak ada ke kerja-kerja. Wika amok-amok duit tak ada. Masa nak kerja hati. Raja ni hampir cakap cari kerja dengan dia. Pak orang tanah bunga. Ada dah. Orang berjuruh bunga. Ada dah. Nampak tak? Orang wak nak nasi. Ada dah. Parung sipem. Sapa. Ada dah. Raja meroyak dia. Allah habis kerja. Maaf habis kerja. Loh raja minta. Raja tolong dia ni. Raja tolong. Raja macam mana? Isap mari. Tak pokok dah kerja. Mari isap. Budak ni pun tahu. Pagi kerja mari. Pak raja sepersaya dia. Mari dia. Muak raga. Sewak raga. Tak apa. Dia pun buat raga mari. Sapa pak dia. Buat raga mari. Raja suai ni. Raja temu tu dia lekolah. Suruh-suruh dia lekolah. Ah, kita lekolah. Buat apa aja? Tak apa pun kita lekolah. Ya pun tujuh lekolah. Pak. Raja suai ambil raga dia tu cebok air lekolah. Faham tak? Raja ni. Suruh budak ni ambil raga dia. Gitu lekolah. Lepas tu cebok air lekolah dengan raga. Rah. Nak tu baik berapa titik?
Mbekago beruf ra. Muga sedok dengan ngago. Apa lo? Tapi ya tak pikir. Orangnya tak nak mikir dengan otak. Ya fikir apa? Ini perintah raja. Yang aku, yang suruh aku. Waktu berat dengan raga. Aku tak kira banyak. Alah tu. Mek jok pagi. Rum. Jok. Rum. Jok. Rum. Tu baik 4 titik, 5 titik gitu. Sudah 4 raja. Tapi mek haji. Perut raja weh dia. 9,000 ke 7,000 ni. Isaknya pula. Alah tu. Dua raga. Rum. Lama-kelama eh. Mikir dengan otak. Haa. Ya fikir dengan otak. Ya fikir apa nak? Ah, aku duduk main PSN ni. Aku tak habis ni. Kau duduk main timur dengan raga ni. Aku tak habis ni. Dia duduk fikir dengan otak dia. Padahal raja suruh WA dengan apa? WA dengan raga. Tapi dia pakai otak dia. Tak habis aku. Kena WA dengan beledih. Pagi ni tak ada orang raga dah. Tak beledih. Tujuh dah lelah raga. Pak lelah kalau pak gerung. Gerung. Tak apa je. Habis kalau. Bawa HP, pergi jumpa aja. Pergi jumpa aja. Aja kata, hey, esok musah kerja lah. Esok pergi lah. Jangan kerja esok. Hakim dia kata, aku imun oleh kolah wiraga supaya ak selama mana ak itu duduk ada. Selama tu lah kerja mula. Ni HP dah, menurut kerja ke apa? Kalau apa? Pakai otak. Lah ni kita kerja agama pakai otak. Ya tak boleh pakai otak kerja. Pakai kepercayaan. Tu yang suruh semayal. Semayal. Suruh fikir. Semayal jadi gana. Jadi gasi. Tapi palau sahaja. Itu tak hasil. Allah tak suruh gerbek. Gerbek. Salah fikir. Nak gerbek. Nak ada kendera. Eh penama. Hak tu habis gue suku. Pakai wap cahaya so. Nampak tak? Nampak tak? So Allah sekarang kita hui raga kita. Makan raga. Jangan saya boleh di. Jangan saya boleh di. Jangan saya boleh di. Kehabis. Apa tu? Sebab tu. Tu kenderaan. We ingat kata kenderaan kita. Tapi ya no. Kenderaan buruk-buruk. Sampai tu nak lembu malak. Lembu mata buta. Tak say. Kenapa? Hei. Lagi di akhirat tak lembu mata buta. Gik lain. Keibarat kereta pelita tak ada. Lagi bakok pelita tak ada. Sugung di pala retak tu lah. Tak ada siapa bakok. Masa tu ada sungai tu dulu. Nggak pelita tak ada. Ya kenapa cukup dengan pelita lekak. Nampak tak? Ui pelita lekor. Ni berik pun tak ada. Tua lagi bakok. Kereta dia tu berik pun tak ada. Ha? Nak jam ada. Habis tu kena cari lemu hok molek-molek. Lemu hok jangok-jangok. Lemu hok kita sayang. Lemu hok kita kasih. Lemu hok kita kata, aduh dia gerbek ni siap dah. Bakok syete ya pandang. Hari kita nak gerbek ni. Lemu hok kita dah tengok ni. Nyawa itu berak mata. Ya cari ekor. Ha, tu baik mata ni. Lek kita pun, eh, tak boleh membuat dalam mula. Kena lemu lah ni. Padahal syaitan, duk tipu. Padahal lemu tu lah. Hak malak sekarang. Hak kita kasih. Lemu yang tu baik mata kan apa? Ya suka beda. Ya mati di jalan Allah. Tapi kita pahal kata ni. Tanya, ya dia. Dia cari lemu pak mak lah. Dia baik lemu pak mak tu. Hak putih waktu kelak je. No, ya. Apa nak ya dunia kita nak hormat belakang. Tak ada orang yang si tak molek dunia. Tapi geno akhirat kita nak tak molek. Apa kita nak cari tak molek ke akhirat. Nak hormatlah untuk kekal. Hormat ni tak kekal. Kereta BMW pun tak kekal. Tapi akhirat ia kekal. Ia duduk dengan kita semata-mata. Baik. Ibrahim. Bawa Ibrahim ke tak? Ngajanguk jale lengok. Ibrahim duduk jale dapet. Deh. Putih Ibrahim. Itu Ismail. Ibrahim wak juga lebih. Wak pisah lebih. Lekesok. Bawa ke pak sana tu. Syetel je mari tipu. Ah tengok. Kau tak nak gerbel. Amat nak gerbel ni. Dia tak tipu. Tak ada masa saya ni. Banyak anak gian ni mumu. 3,000. Lah murah ya. Dekat-dekat nak gerbel. Yang mula mikir. Klik hidup setahun. Oh geno 3,000. Aku teruk ni weh. Mak, lemu banyak anak mak. Kau gua ibu apa? Ah, nampak kena kau mau dah. Yo mak. Supoh, kau kita tak semaya ingat ada kerja. Kau kita tak semaya ingat ada kau gaya. Kau kita tak semaya ingat ada kau menak. Tak ingat. Allahu akbar. Rasa pun menak hidup tak perlu kerja dengan menak. Galik tengok. Kau kita tak semaya, tak ingat kecap. Allahu akbar. Cak aku duk mana eh? Allah mai apa cak aku tu? Ulah kata, Fatina lah cak.
Fatina ingat apa tara? Kepek kuku. Tut mana kepek kuku siapa? Kepek wala, kepek lagi. Yo mula ingat. Kenapa? Sebab Nabi dia cerita kan apabila kita semasa semaya, setan yang luwek dia. Ya da'u. Setan yang luwek kata dia. Uzkur kaza. Uzkur kaza. Setan. Bawa kita semaya pak, setan luwek. Uzkur kaza. Uzkur kaza. Gapa mau kita main? Ingat oleh kamu akan natego tu. Ingat oleh kamu akan natego ni. Tengok. Dia tak semaya, tak ingat. Bawa kita semaya so. Nyato so so tidak hura ke aku ke ayam rapu biar tu tu image dia pelak bah mak mudik pelak ke ni nai waktu tu hendak tengok mana muka tu image dia rapu gentay lalu lepas pakok nak kata wiko ni berak apa tak apa wah sete mak sete kata Ibrahim Allah, mu nak sembelih ke Ismail, mu tak tengok janguk tu, come tu, lawan, papa mu tak boleh anak lagi boleh Ismail, mu nak sembelih dah kan? Ha, Ibrahim tidak mudah-mudah. Ini adalah perintah Allah. Ini hak Tuhan semua. Anak ke anak, muka Tuhan semua. Sebab tu, sagi semaya lah. Kaca elok, maya di rumah besar. Perintah Allah, sunnah Nabi, kuruk ke? Tak apa. Kalau kita dua kira, ya demen ni ingat lah. Kalau kita demen tu erok dia. Tak ada dengan kais limut. Apa tak nak? Ya, bisa cuba. Ingat, dia kita demen pak. Dia demen tu erok dia. Bawa demen pak. Cari cok, cari bajak. Give it lah. Cok. Ya, ya. Tapi kalau dia, lah, aku demen ni, make kais limut lah. Tu dengan kais limut tu pakai mak. Ya, tak boleh erok tu erok dia. Ya, kena kacau. Ya kena biasa tu. Amor ni tak agak je. Kak tu tua hati dah. Tak agak ke mana. Nak berada hati lagi amor ni. Nah. Bini nak tes surat pasah. Raka genok. Tak tahu lah ni. Nah. Tapi tak agak. Kapi hal tua ke tak agak. Dah tak agak. Lah ya. Tapi kena kacau. Kena kacau. Setai habis ni. Ibrahim. Munak semelah ke Ismail kamu jangan. Apa kita lah. Munak jual ke lemung kerbet. Jual jangok lemung ni. Payah ni. Lemung biasa ni. Nak tanduk je lah. Cekak. Sang lah tuwe yang kira tali. Allah lu mulu lucu. Padahal tuwe lepas gak ya saya tel mulai kau dia. Lu mau kura di belakang. Apa dah nak? Tak apa kali ni. Syaitan yo tipu Ibrahim tak lu. Syaitan tipu Ibrahim. Ibrahim kata perintah Allah. Kena aku kena buat. Siap. Dia tak berhenti sekarang tu syaitan lah. Ya poh dia guste. Gitipu bini dia tu lah. Gitipu setiap jam. Supaya kita, buat kita lagi. Hei, belah, punya nak berapa? Hang boleh, hei. Banyak anak dulu, 3,000. Hang apa? Hei. Belah pun kelek lah. Atau nak berapa? Hei, mah. Ha, hok tina kacau bini kita lah. Ha, lemu tu belah tu. Nanti tahu tak apa, ha. Dek tu kita lama lapo, ha, kei. Kita pun, tak apa lah kita, ke? Tuan kena kira orang lu tahun ni dah. Gue pun juga tahu gerbe banyak. Dah oleh kampung kita ni. Pak kalau gerbe punya kena makan. Ngebelah lagi, ngebayar, ngebesel lagi. Tak apa kita tarap, tarap. Boleh orang punya. Kita nak tahu tangga kita. Itu ini buat rumah, rumah mozak lagi ni. Ah, deh dia. Kau nak pergi ke akhirat. Dah. Tak wah getok tu juga. Tak apa lagi. Tipu setiap aja. Gi jumpa setiap aja. Oi haja. Mu tak kena. Abehin kamu eh. Mu tahu tak? Ya, Mek Ismail gimana? Mu tahu tak? Oh, setiap hari kata, ya nak pergi jumpa dengan tetamu dia. Pergi jumpa dengan cat VIP dia. Jumpa, how? Mu tak nampak ke? Tanya ibu wak tali, wak dengan pisang. Mu tak nampak ke? Aku nampak. Ya lagi sembelah. Mu tahu tak? Ya lagi sembelah Ismail kamu. Hei, setiap hari kata, so nak paham? Ada ke sejarah pok sembelah enak? Haa, setiap hari dia ngomong itu. Hei, ada lah sejarah ke pok sembelah enak? Mako Stihaja Mako ah boya kata gitu pak san itu Stihaja kata ino ah sete kata ino sete kata hei nah sete kata hei nah sungguh pun tak ada lah sejarah pak sebelah ino tetapi Ibrahim ke yogi sebelah Ismail kena perintah daripada Allah sete nya kata boh sete kata itu Stihaja kata ino ha kalau perintah Allah huya wak. Kalau perintah Allah wiki yo, ku tak sifat dosa. Sebab yo orang tu yo kholik, kok yo? Anak ke anak ku tak sayang lah. Tengok setara anak yang kita sayang. Kita anak lembu tak ada cakap pau bagi gitu. Dok saya pau nak sendiri dah. Tapi ingat nah,
Ya hok boleh tupes ngoti kadang-kadang. Nah. Jaga-jaga ada sikit lah. Nah. Ya tak mari. Apa itu? Ya ngajar ni pun ya nak dihending. Nak dihending sikit lah. Apa? Nah. Ya tak mari. Yo. Amor ni ngajar ya kena otak duk ning sikit lah. Apa? Tenang. Apa nama hono kau ya? Tenang. Baik. Masalah kaedah kita. Masalah kaedah kita semula. Gapun kau ya? Tak lagi lah. Payah juga. Ya gila ni pun ya. Amor ni pasal kena ning sikit. Dia mengajar. Kalau dia jadi wet-wet ni, tak lagi. Otak. Ya fokus eh. Kita ajar pasal ni. Betul amor mengajar ni, kita tak boleh ada surat, tak boleh ada sebab nak kajak walaik otak saja. Kalau main surat dan tak kalau belik kita pakai otak yang nak lain. Hujan kita yang nak boleh jadi belik. Nah, baik. Mesti hajar kata, hey, tak ada lah sejarah. Pak nak sembelih anak. Nah, Ibrahim Syete kata dah. Ibrahim nak sembelih Ismail itu ke perintah Allah. Kalau itu perintah Allah, wah, aku tak ada saya pun. Ya, kadang-kadang dia yang biasa. Kadang-kadang anak sendiri nak tupai tak boleh. Kadang-kadang pergi tupai anak lemu. Aduh. Ada lah. Tak ada tupak nak sedih. Kena tupak lah lemu. Alah mana? Anak seorang ini jadi bomo. Anak seorang jadi kru. Mak lagi Mekah. Goyak ke anak jadi bomo. Wek. Oh man. Hey. Duit gaji mu. Tu ada tak. Bulan ni aku nak lah. Kena buat bayar ke tekat ke kapal. Kena buat umrah ni. Anak yang kata tu. Tak ada man. Ni kena bayar khatam lagi ni. Tak ada ni. Kena ku ni. Tak boleh tupak. Apa tak? Tanya anak jadi kru. Lah. Nah, duit gajimu tu aku minta tu hang 20,000. Allah, lu bayar kau rumah lagi, sewa rumah lagi. Sutrek, mak ya gitu pepe. Gitu pepe anak lemu dua. Anak lemu boleh pergi Mekah. Apa nak ya? Anak sendiri nak tupai tak boleh kadang-kadang. Anak sendiri nak tupai tak boleh. Kena gitu pepe anak lemu nak kebah ke jual. Baru boleh pergi Mekah. Nak atas anak lemu dah hego lagi. Nah, barang. Tak ada apa? Sudah tipu pun siap nak sembelih lah. Jadi sembelih. Bos sembelih Pak Sani tu dari ceramah. Mek Ismail. Oh ya. Ayah ni kena sembelih kamu. Kena sembelih kamu. Kenapa? Perintah Allah. Ismail kata dalam Quran. Faf'alu. Buatlah ayah kalau. Engkana. Jika ada kerja ni. Emin amrillah. Kalau kerja ni kerja itu. Sembelih. Allah anak pun jadi, mak pun jadi, ayah pun jadi. Demo orang selarah ugamu berlaku sampai sedap kecek. Ya kita nak kecek payah muka kita, akhirat bini kita dunia tu tak selorang seumur. Kita nak duit sejek ni atau high call lah dulu. Sore mutu tak nak bayar lagi tu. Ya tak selorang. Oh ni selorang boleh. Anak kata ni, jikalah perbuatan daripada pekerjaan Allah. Faf'alu min amrillah. Membuatlah di atas dasar perbuatan Allah Ta'ala. Aku tak nyanyi, aku tak saya. Ha, tak ada apa. Prah, mek, isama, ikat, ikat. Katuk butir mata. Sebab pok tadi tengok mata anak. Ha, tak kata ke dia. Tiba tengok anak kita remeh. Kita tengok butir mata tu. Tu biar mata lah. Kita ni. Anak kita semeh ke? Tengok butir mata di kita kelipah. Kita pok ni. Nak duk talih dah. Tak ada bau demeh yang baru tu. Kau nak semua leh, weh. Memang tu dah kelipah, kelipah itu. Katuk butir mata. Nampak tak? Katuk butir buat malaikat ni tak tahulah. Tak langit gagal. Yo! Doa, ya Allah. Jangan, ya Allah. Anak dia tu kekasih kamu tu. Tak herah. Hai duk dia. Mek bisa. Pak, gak bisa, pak. Gak bisa. Pak dia tekuat Ismail. Takbir. Hari ni hari, hari yang 10 ni. Pak. Allah Akbar. Hey, pia takbir ayo, pia takbir nak sembelih. So takbir lamu, nyanyo kelemu. Nah, wak reka-reka ayo, nyanyo kelemu nak lepas. Allah, wak sogo lagi hok nak sembelih wak ta. Allah Akbar. Allah, lemu nak jai. Kita tak ago, hok nyanyo kelemu fak ke. Dua di situ ni kasi kau. Ketang tu lah. Honda wak tau. Alay ni. Ya Allah. Allah. Sedap ya tak ke? Pak humo ni. Tak kena tenak. Ya kena kira. Wateweng. Ya wak tak lain tengah. Panah geruk dah.
Pegai mula mudah, pegai bisapak, bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ninda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegai tali. Tria. Belah. Berti ya, namanya kakatu-katung gitu. Tak tahu gitu ya. Lepas tak? Cepat-cepat. Bang, sebelah. Ibrahim ambil pisah berat. Takkan. Takkan. Sampai tu banyak ayat-ayat. Nah, sampai tu dia mau cerita. Kalau tak sik, kalau kita nak main. Kalau minyak panah nah. Tak usah pakai. Kalau gula panah-panah nah. Tak nak pakai sodak. Baik tangan. Tak panah. Macam apa? Kul apa? Kul naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Lepas tu ambil tangan celup. Dia mau nak jamu. Karim kalau mutai tangan panah pia mek gula deh membaca kul ya naru bardan wa salaman ala Ibrahim syifu mek ya so kita ngaji tak se ya jai ta mun ngaji nak karim tambah bagaimana sodek dok ado mun sodek tak ado amun dok amun kalau sodek nak senuk tak ado amun ngaji ni sodek dok ado. Pada mata ngaji cakap terupai, tak selalu ada ilmu. Kapal saya, dok-dok, naik kapal. Ha? Nak ngaji sungguh, kalau kapal tak ada, orang nak ngaji. Nak ngaji cakap naik. Aduh, cakap-cakap dia nak emak. Cakap saya, kan kapal, dok-dok, letih apa gitu. Letih rugi gitu. Belakang dengan hujan, kau tanam. Nampak tak? Semua nak Allah tak lebih kemudahan belakang pada kita. Nak jalan taat, tak nak ngaji. Nak ngaji, buat kerupa, main perahu, dok-dok. Letih nak jalan, letih wey. Nampak tak? Sudah pada tu. Umat pisah, gerang. Pisah tak masuk. Ibrahim nak semula. Nak muih pada pisah. Umat pisah, peng, tadi. Batu. Batu belah. Pisah kajet tak. Sampai batu tu belah. Maka Ibrahim tanya, hei pisah. Kecek gak pisah lah. Ni dah sejarah bukit amat tok teng ni. Dia dah ambil, dia dah sejarah lah. Allah Ta'ala boleh kecek dengan api. Ya, naru. Hei api. Saya ke api. Pasal apa nak kecek dengan pisah? Lu tak pelik. Ya, mau kau yekau nama apa kali? Tak pelik. Doi ada hijau orang. Mau hijau cahaya. Oke, hijau pikir. Apa tak? Hei, pisah. Wapa muta makai Ibrahim? Wapa muta makai Ismail? Pisah katanya. Wahai Ibrahim. Aku makhluk. Aku tak lagi mudarat kepada anak Nabi. Sebagaimana api tak mudaratkan kepada kamu. Tengok mu dulu, kamu ingat tak? Kau nak perlu ambil tahu mu api. Adakah api makan kamu dah? Ya, naru, badan. Pesai, tu pesai dua aku api. Badan. Sejuk oleh kamu. Bukan sekadar pesai sejuk lah. Wassalaman. Teslamak selagi. Kalau Allah Ta'ala kata, ya, naru, badan. Nas, saya, ibu dari api. Sejuk. Tapi mati dengan sejuk. Sakit dengan sejuk. Sejuk tu bawa panas bersangat. Tapi Allah tak ada tekan yang tu. Bardan. Wasalaman. Sejuk sedah. Selamat pula dah. Bukan kata sejuk. Kadang-kadang sejuk mudarat weh. Nampak tak? Sejuk tu yang tengok. Kadang-kadang udara sejuk sangat. Bawa pada kita demi kubur. Ya ada juga sejuk yang bersangat. Bukan panas saja kau. Ha? Tak apa. Nabi Ibrahim tak ada. Ambil pisah semula. Hati. Maka Ibrahim, Nabi Ismail, ayah kena ikhlas. Selama mana ayah nak sayang kepada saya, maka selama tu tak masuk tekak saya. Ayah kena waktu baik sifat kasih pada saya. We ingat kata saya ni hak Allah. Bukan hak ayah. Nak buat tu. Nak buat tu. Ya kaya-kaya benar mari kita pasal hak kita. Sampai nak sedekah tak boleh. Bukan kita pasal hak kita. Nampak tak? Habis tu pihak banyak-banyak eh. Ya banyak-banyak. Isak banyak-banyak lah. Tak email dekat meja kan. Ya cek ada duit deh. 4,000, 7,000. Paya tanya lah. Ponok mana ni? Ah, kita ya. Ponok cukup lah. Apa teh kereta? 7 teh kereta. Ya beri duit deh. Ya beri duit deh. 4,000 eh. 4,000 deh apa deh. Cek. Kena ya tak saya weh. Ya bukan duit ya. Siapa ya weh dengan muda? Tak nak mikir apa. Ponok mana? Ponok ni apa? Peteh kereta. 7 teh kereta. 7,000 deh. So. Tak nak mikir. 7,000 apa deh? Tak apa, ya lah weh. Kenapa? Ya bukan duit, ya. Terang duit, ya. Di dua belah kok dia kahu itu. Learning postmodern. Kita biasa kata, harta yang ada pada kita bukan hak kita. Hak Allah. Weh dia, bukan hak dia. Biasa ingat fak jual batu tak? Ada tak kena fak kereta jual batu?
Dah deh, perhati orang kata. Tujuh lah lubang. Tujuh lah lubang. Setak lagi ya. Selalu. Ada kata bem. Maka setak lagi ya. Menyerah. Kenapa dia buat? Ya bukan kata, kata kau kek. Kata ku. Tujuh lalu pecah lalu mak kau. Ya wah, kata ku. Sampai dia sedap bawa pun. Lah ni tengok, kita berasa kata-kata kita ke. Aduh. Apabila kita berasa kata harta ni hak kita. Ya selimut. Beli kereta sana tak jangan naik. Dia selimut. Tak tahu. Salah ustaz kereta pak kecok, pak yakit tayar. Kita weh. Itu kau tayar. Weh toko batu letak celah dia cik. Gila lah. Salah kucing lalu kotor je. Kau kucing lah. Mata kucing cepat ni. Kenapa? Hati dia tergantung dengan kereta kan. Bah mari hawa hati Ibrahim tak ada nampak. Tak ada nampak Ismail lah. Nampak Allah tak rasa. Barulah gerak. Bop, tu baik. Tapi Allah tak ada tukar. Tukar apa? Ambil kibas daripada syurga. Ganti dengan kibas. No ayat kata, hok kita gerbe ni ke? Allah taklah cedek hok ganti. Nak ganti. Kadang-kadang Allah taklah ganti di atas muka dunia ni lagi dah. Nampak? Tapi jangan siapa. Kalau kita gerbe di atas muka dunia dah, Allah taklah tak ganti. Ingat, Tuhan cedek nak uwi kita di akhirat. Nabi Ibrahim, Allah taklah ganti di nampak kibas. Tuhan ganti. Tuhan tak beri. Wak hok dia tak beri. Sebab kita wak kerja hok beno. Atau hok yang kaya-kaya tak beri ni. Ya ada Tuhan buat dia. Kita diwak ya dulu. Ini kaya ke? Okay. Asal itu. Nah tujuh kita. Nah, ajar di atas dia. Ingat kata. Semua yang kita buat ni ke? Ada balasan daripada Allah. Bukan Allah Ta'ala. We kita. Suruh kita perintah. Suruh gerbes. Suruh apa. Nak pergikan kita dah. Bukan nak we kita lampau. Nampak? Nak we kita lampau. Setiap kelapa. Ia kena tunggu modal. Nak pergi tim dah ke? Nak pergi tua muda ke? Hei. Supaya kita ngai. Bisa ngai sebutang tak? Hei, bisa ngai sebutang tak? Dok. Dia mau duduk di mana? Duduk ke tepi sungai dah pun. Kalau amur ni patut duduk ke bukit pun tu. Nah. Bisa ngai apa tak? Ngai ke? Ha? Buk ngai ke? Nak mudah henti. Dah. Kita ngai ke? Kita ngai ke? Kita pergi belilah upeh. Itu kan? Beli upeke. Upeke pokok yang kita bahagian kata. 20 kop. Kita pergi beli upeke 20 kop. Saya lah kok upeke kita beli. Saya lah. Saya. Tak saya. Saya buat apa kita beli ni buat upeke. Kita tak saya. Kerana upeke beli 420 kop. Atau buk. Ni ike kau murah sikit. Atau ketel lah. Atau hudeh lah deh. Hudeh ni upeke yang setel ni. 50 kop kita tu. Upai dia dengan gandung apa lah. Kita belilah 50 kok tu. Saya tak? Tanya di hati itu tak saya. Tak saya sekibu. Habis kau upai 50 kok ni tak saya. Bagaimana tak saya? Kalau kita tak nampak di upai. Kita nampak yang boleh sementara lagi. Tua modal 50 kok. Kuda boleh 10 ekor. Labanya. Tua modal 50 kok ya. Tua modal 50 kok. Semacam tu. Allah Ta'ala wik kita hidup ni 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 ke. Suruh kita gerbe. Itu upai. Tua modal 4,000. Tua modal 5,000. Tapi mulabo lepas pada ni. Lebih bergana eh. Supok ke teh udah teh ikan tu. Tapi kita saya ke upeh. Wah mati kau saja. Pin mata. Tak ada pun pernah mau di holo. Dia bila lah ikan nak makan. Ya tak makan upeh tak ada. Kenapa rana? Betul setiap benda kita buat ada ten, ada teh ni, ada teh. Pak kalau kita tak ada, orang tak ada duit nak grepe, 2,000 tak ada pak, cari upai cacing. Muka duit tak ada, biar apa? Sedekah 2 kau, degak kau kepada pun. Jangan berhenti saja. Walaupun kita nak grepe lembu tak ada, kita ada duit. Kita ada kuasa, eh lah. Kita grepe lah sikit tu. Kenapa? Nak no, ambil keberkatan. Bukan kata bulan ni tak nak grepe lembu tu. Kau, budak miskin pun tak win. Win lah ke budak tu, katai. Gerbe harta nama dia. Habis tu ingat nak kaedah mudah-mudah. Jaya kita gerbe, bukan boleh pada ampunnya lah ada. Klik, mari kita. Mana dalil? Kita tengok. Isak dia kita gerbe, raya kita gerbe. Nasa tujuan kita tu nak katuk tak boleh. Katuk gol, tutup di kaki. Tuh.
kamu boleh cangkai bapak nunggu ngapalo nak dengan itu rupanya. Gimana? Gini tu weh. Fak itu ada darah tinggi. Tu weh hok repet tu. Kapa apa kamu hospital? Mau tapi lah hok repet tu anak kamu hospital. Makan daging kuat dah oh. Hidup kelek kau tu yo. Habis tu, nah nanti jauh kita, nah insya Allah kita usaha di atas kita, ajar kita bentuk lek bengerbenek. Nanti tengok balasan yang Allah tak nak bagi pada kita. Nah ada masalah apa tidak tanya? Saya buka masalah sekitar ada. Nah malam ini Allah tu pun tempat mengenal ni emo ni. Loh, nak ujo tak boleh namu. Oh, dia buat di atas Abdul Karim. Lepas tu buat nama Tino lagi. Dia tak tahulah. Nah, boleh ramah semua malam ni emo ni. Nah, malam ni sebuah pak nikah weh Allah. Nah, dia mau tanya lah ni, tengah Tina, yelah lah kau ni. Ha, kena? Ya. Ya. Kita ada hotel. Percaya kau lah pikan, percaya kau lah dah. Jadi yang nak dah tu. Terus tak? Oh, kita tak situ. Kita teratak gini, percaya kau. Oh, saya tak boleh pikan ini, Allah. Nah, baik, weh. Nah, gapo ya gak ah malah malah kita ke hotel patu-patu. Ha. Ah, kita ada duit. Patu hotel doh. Hotel doh. Nah. Mako kita nak gerbel. Kok mana tu? Mako ingat tau, gerbel-gerbel ni masalah sunat muakkad hukum dia. Sunnatun muakkadah. Apa sunnah mu'akkad? Sunnah mu'akkad ni sunnah hok Nabi tak pernah ditinggalkan. Hukum kata sunnah mu'akkad. Deh, sebab Nabi ni tiga perkara. Hok wajib tadi. Yang pertama Allah Ta'ala wajib di atas Nabi gapo? Dikira atau wajib? Bagi kita sunnah, bagi umat sunnah, bagi Nabi wajib. Gapo? Yang pertama gerbah. Nabi kena buat semua. Yang keduanya gapo? Yang keduanya semaya sunnah witi. Yang ketiga tahajud. Dikira katanya bagi para-para anbiya wajib. Bagi kita sunat. Apa dah? Maka, dalam keadaan ni boleh ke tak? Hutan dah lekat. Sedangkan kita duit ada pun nak gerben. Kok mana ni? Jawab dah kok mana ni? Boleh ke tak kita? Yang pertamanya, kau nak rajah. Kita kena minta izin kepada tuan hutan. Hei, duit muha ke atas muha. 7,000 tu eh. Eh, boleh tak aku nak gerben dulu eh. Lepas pada grebening kudu atau kena beri pada kamu. Nah, misalnya. Lebih kata, ya. Boleh kita grebe. Ya besar hak ni. Hak antara kita nak ada besar. Kita grebe, kita dengan Allah ya. Tapi ni, sakut dengan anak ada. Ya sakut dengan anak ada. Nampak tak ni? Sakut dengan anak ada. Maka kena mendului anak ada. Betul nak pergi haji, nak pergi ke mana? Duit ada-ada. Nak pergi haji. Hotel ada. Kena pergi haji, kena kita tanya tuan hotel. Tuan hotel izin. Apa dah? Barulah kita. Habis tu dia kena mendulih hak sama anak adik dulu. Barulah. Pak kita kecek imo lek dengan dia. Eh. Nampak tak? Hei, hutemu Allah. Ku ingat gini. Gerben ni nak-nak. Setahun sekali ya. Hutemu usah-usah ku boleh bayar. Nampak tak? Tapi gerben ni setahun ni. Taklah tak ada. Tahu tak apa nak cedek nak gini. Omoh ku. Tu apa tu? Ye. Tak omoh ku nak duit. Kalau kamu tak bayar pula tu. Nah, memang buat hotel ni pun. Ah, maksudlah ginilah. Kita cuci antara kita dengan sama anak adem. Walau saya pun bayar hotel cocok dulu. Ha? Antara kita dengan Tuhan itu kita kira semula. Nah, ha? Dah lagi? Upah. Upah yang menolong. Nolong apa? Oh, jalan. Ya, kalau buat ibadat ni, tak boleh mengupah. Ya tak boleh lepas saya mengupah. Mengupah lah rupa daging pun tak boleh. Nampak tak? Dia mahu ni buat daging. Nampak tak? Kita pun kira kecek dia buat. Tak apa, aku nak upah daging. Tak boleh. Kena wila rupa sadaqatun. Dan rupa sedekah. Nah, sekiranya upah ni ya tak boleh. Ha, kalau upah duit lah. Jangan ambil daging tu upah. Nampak tak?
Ha, kadang-kadang dia tak ada oleh kampung kita deh. Tak ada oleh kampung kita. Ha, tak ada apa. Upah le nilai duit lain yang suku sakat. Ha, tak ada gapo satu. Kalau tak lehnya, kita upah dengan ambil daging tu guna upah hadiah tu tak boleh. Ha, deh. Ha, leh lagi. Apa? Hanya tu aluasan nak cepat. Ha. Kita nak niat bagi kepada orang sudah mati dah. Boleh ke tak? Jawab kata tak boleh. Nah, kita boleh gerbek kepada orang mati bila apabila dia wasiat. Dia tak wasiat, dia tak boleh gerbek. Kena wasiat sahaja. Supaya tu dia mati dah, kita nak gerbek ni. Aku gerbek lagi ni boleh kerana nak sabar pahala kepada si mati. Misalnya, tak boleh. Lepas tu, wak boleh ke mana? Wak doa arwah. Tak ada payah kali. Sebenarnya sudah wak lagi wak suk wak kelulah panggil tok gugu mari malah pada orang letak kan kuah yo luwe tu. Ha mari amo nak doa oi. Sapa apa tu tapi syaratnya perut nyicah dan senok do. Ha bau kalau dengan sapa sikit. Nah, tak ada payah tak sapa kau gerbe. Jangan sebab gerbe sakut kau hidup. Gerbe sakut kau hidup. Tak ada sakut kau orang si mati pada neh. Maka kita ambil amal lah wak si mati. Mana? Wak makan ni gerbe. Gerbe pak wak daging jamu wak orang makan kan nah. Wak arwah masa tu lah sabarnya. Ha. Dah lagi. Yang nak weh, nyak adik ni. Ha, tak ada perang dah. Ha, dah lagi? Tak ada perang dah. Ni pun teruk dah ni masa, ni pun teruk dah. Ha, suka dah dulu dah. InsyaAllah, kita jumpa lain kali pula. Nah. Ha, jumpa lain kali. Ni panggil rob yang pertama ni. Ha, rob yang saya lalu jalan lah soalan. Soalan kata lalu jalan. Lepas tak lagi ni, balik saya kena masuk rumah bezu sebentar. Dan bunyi kata rumah bezu tu dia buat jamu weh, buat kilasi ke apa tahu. Pagi tadi bunyi katanya, maka pada saya, sambil le, takdir Allah Ta'ala. Le, takdir dia pergi masuk situ lalu. Nah, maka. Nah, malam ni, ucap terima kasih kepada semua lah. Ahli gabung baik kepada mama dia, baik kepada bapa dia, yang sudah hadir, dan lain keadaan walaupun ada kegelak. InsyaAllah, dan lain kali kita akan mengadu muzakarah sikit sebanyak pula. Nah, maka malam ni, nah, saya harap kepada yang mana hari ni, Allah Ta'ala bagi umur panjang, Allah Ta'ala bagi kesihatan badan, dan Allah Ta'ala bagi keluarga di atas rezeki bagi adik-adik kita semua. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala syaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna rabbana amanna bima anzalta min ar-rasul faqtulna ma'ash shahidin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adhabil akhirah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم.